7 negeri masih tidak setuju pindah had umur minimum perkahwinan. Persatuan Nelayan desak Kerajaan Negeri Melaka batal pemodenan sistem ternakan kerang. Berita TV 9 jam 1 tengah hari bersama saya Ahmad Bar Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke laporan ini. 7 negeri masih tidak bersetuju untuk meminda enactment atau ordinan undang-undang dan had umur minimum perkahwinan masing-masing bagi tujuan penyeragaman umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, negeri berkenaan adalah Sarawak, Pahang, Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan. Manakala enactment undang-undang undang-undang dan had umur minimum perkahwinan hanya boleh dipindah sekiranya negeri-negeri bersetuju dengan cadangan pindaan tersebut. Hanya negeri Selangor telah meminda enactment ini manakala wilayah persekutuan sedang dalam proses pindaan. 5 negeri lain yang telah bersetuju untuk meminda adalah Pulau Pinang, Sabah, Johor, Melaka dan Perak. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, kerajaan juga melaksanakan beberapa sesi libat urus bagi tujuan penyeragaman umur minimum dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Undang-Undang Adat dan Enactment Mahkamah Anak Negeri serta lain-lain bentuk tata cara, kaedah-kaedah dan garis panduan. Hasil daripada sesi libat urus itu, satu draft pindaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, Akta 303 sedang disediakan dengan tujuan untuk meminda umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun bagi perempuan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Draft pindaan itu sedang dimutamatkan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil JAKIM. Mahkamah Tinggi Ipoh menetapkan 26 November sebagai tarikh perbicaraan permohonan pemindahan kes rogol pembantu rumah warga Indonesia melibatkan Esko Kerajaan Negeri Perak, Paul Yong Chu Kiong. Perkara itu merupakan permohonan pemindahan kes dari Mahkamah Session kepada Mahkamah Tinggi. Peguam Paul Yong, Farhan Supian, dilihat hadir berseorangan bagi menguruskan kes berkenaan. Semasa prosiding, Farhan memohon mahkamah untuk memulakan perbicaraan pada 25 November namun ditolak pihak pendakwaan. Paul bagaimanapun tidak hadir semasa pengurusan kes berlangsung pagi tadi kerana terlibat dalam sesi sidang Dewan Undangan Negeri Dun Perak. Paul Yong didakwa merogol mangsa usia 23 tahun antara 8.15 hingga 9.15 malam 7 Julai lalu di sebuah bilik di tingkat atas sebuah rumah di Meru, Perak. Seorang pemandu rentung apabila kenderaan pelbagai guna dipandunya melanggar sebuah lori lalu terbakar di kilometer 137.5 Leburai Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Yong Peng Ibnul Kasim Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 4.22 pagi. Ekoran itu, 8 anggota membabitkan satu jentera dan satu kenderaan unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikejarkan di lokasi kejadian. Tiba di lokasi, pihaknya mendapati kenderaan itu terbakar 90%. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang berada di tempat kejadian. Manakala pemandu lori berusia 32 tahun, selamat dan kes diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Di Langkawi, Kedah, seorang kanak-kanak warga Singapura lemas ketika mandi di kolam renang kapal pesiaran mewah yang berlabuh di jeti Star Cruise malam tadi. Dalam kejadian jam 7.15 malam itu, bangsa Heng Kai Lun Allen, 10 tahun, dipercayai mandi bersendirian sebelum ditemui lemas oleh ibunya. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, Balai Polis Padang Maksirat menerima panggilan kecemasan pada jam 7.30 malam berhubung kejadian itu. Mayat kanak-kanak itu dihantar ke Hospital Langkawi untuk tindakan lanjut. Manakala kapal pesiaran mewah yang membawa 3,000 penumpang termasuk anak kapal itu sudah meneruskan pelayaran ke Phuket pada jam 10.30 malam tadi.
Nelayan di Kuala Sebatu, Sungai Rambai, Melaka mendesak kerajaan negeri supaya membatalkan kebenaran kepada sebuah syarikat swasta untuk memodenkan sistem tenakan kerang di Kuala berkenaan. Ini kerana pelaksanaan pemasangan sistem kultur bagi projek tenakan kerang di kawasan seluas 8.09 hektar di perairan Kuala Sebatu itu akan menjejaskan habitat pembiakan benih kerang semula jadi sekaligus menjejaskan sumber pendapatan nelayan. Timbalan Pengerusi Persatuan Nelayan Kuala Sebatu, Zakaria Abu Bakar berkata, lebih 100 nelayan di sekitar kawasan itu menolak projek berkenaan. Menurut Zakaria, projek itu akan menyebabkan tangkapan ikan, udang serta kerang berkurangan dan menjejaskan pendapatan nelayan. Kalau dia dah pasang boya, dah buat panggang untuk pantau kerang, berarti kita tidak boleh lalu dan tidak boleh menjaring. Dan banyak lagi masalah akan berlaku di situ. Seperti kalau ribut ke, kami terpaksa lalu ke tepi, bukan lalu ke tengah. Kalau lalu ke tengah, mungkin nyawa kami melayang. Pasal tapak tu dah diwatakan, maknanya kita minta lalu. Beliau ditemui selepas bersama kira-kira 30 nelayan Kuala Sebatu menyerahkan memorandum bantahan kepada Ketua Menteri Melaka Adli Zahari di Air Keruh hari ini. Memorandum diterima setiausaha khas perhubungan kepada Ketua Menteri Melaka Muhammad Ali Sharif. Dipahamkan permit bagi syarikat berkenaan melaksanakan projek terbabit sudah diluluskan oleh kerajaan negeri baru-baru ini. Menurut Zakaria, jika tiada sebarang tindakan diambil, beliau khawatir nelayan tidak boleh turun ke laut untuk mencari rezeki bagi menyara keluarga. Daripada jawapan tu sampai, mereka ni telah beramai-ramai datang sekali lagi lah untuk dapatkan jawapan segera, kerana merasakan bahawa keadaan telah suntuk kerana syarikat Swiss Stage yang telah diberikan projek ni akan memulakan kerja-kerja mereka. Jadi di tindakan kita akan memanjangkan memorandum yang telah dihantar oleh rombongan dan nelayan ni untuk kita dapatkan tindakan segeralah untuk diselesaikan. Kuala Sebatu adalah pengeluar benih kerang dan kerang dewasa secara semula jadi terbesar di Melaka. Jenazah bekas Ketua Polis Selangor Datuk Muhammad Syukri Dahlan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam Selangor jam 10 pagi tadi. Allahyarham 65 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Pakar Avicenna Shah Alam jam 4.45 petang semalam. Dianggarkan 200 individu terdiri daripada ahli keluarga serta rakan Allahyarham hadir memberikan penghormatan terakhir. Terdahulu, jenazah Muhammad Syukri dibawa ke Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah untuk dimandi dan dikafankan. Satu tahlil ringkas dibacakan diikuti solat jenazah yang diimamkan oleh Imam Besar Muhammad Farhan Wijaya. Semalam, anak Allahyarham Umi Fatin, 32 tahun berkata bapanya dibawa ke hospital selepas mengadu tidak sihat. 15 minit kemudian, ayahnya disahkan meninggal dunia. Bertemu kembali. Jalinan hubungan akademik dengan institusi kebudayaan, kesenian dan artis serantau serta antarabangsa dalam mempromosikan penyelidikan seni budaya dihasilkan melalui simposium antarabangsa mengenai seni, budaya dan masyarakat. Simposium berkenaan dijayakan oleh Pusat Kebudayaan Universiti Malaya dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Di mana kita membincangkan bagaimana seni dan budaya dapat orang kata mengimarahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang sering terpinggir. Saya melihat dalam penjadualan yang telah diadakan, kita akan berkongsi pengalaman 14 orang expert atau pempakar dari dalam dan luar negara dengan pelajar-pelajar postgraduate ya, Universiti Malaya sendiri untuk merancang program-program yang boleh kita adakan di peringkat masyarakat. Dan bagaimana untuk membawa masyarakat sama ada ke arah pembangunan moden ataupun untuk memperkasakan masyarakat itu sendiri dan kekuatan mereka masing-masing.
Lebih 70 peserta terdiri daripada pengamal seni antarabangsa membincangkan pembabitan seni dan budaya dalam kalangan komuniti. Simposium ini menyingkap pendekatan yang boleh melibatkan masyarakat dengan amalan, promosi, penggunaan kritikal dan amalan seni dalam pelbagai komuniti. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mendedikasikan anugerah Icon Craft Antarabangsa 2019 kepada rakyat Pahang. Titah Tunku Azizah baginda amat gembira jika anugerah itu dikongsi oleh seluruh rakyat Pahang atas sokongan mereka dalam membangunkan seni kraf di negeri itu. Pengumuman mengenai pemenang anugerah itu dimuatkan dalam laman sesawang Kampung Kraf India. Penyampaian anugerah itu akan diadakan pada Majlis Anugerah Kraf Antarabangsa ICA di New Delhi 7 Disember ini. Orang ucapkan yang berjaya, saya kata puji itu bukan untuk saya seorang tetapi pujian hanya untuk Allah. Tetapi ucapkan tanya itu bukan hanya untuk saya kerana kan untuk lebih faham ya dalam makmur kerana yang selama ini telah dalam usaha mengembangkan tenun Pahang, Tunku Azizah mencadangkan pendekatan baru seperti menghasilkan benang daripada daun nenas dan batang pisang. Malah baginda juga adalah penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja dan pengerusi jawatankuasa pembangunan Tenun Pahang Diraja Negeri Pahang. Hasil usaha keras baginda di pekan sahaja ketika ini ada kira-kira 200 penenun. Jejak warisan Laksamana Cheng Ho serta mengenal pasti jajaran sejarah peninggalannya bagi tujuan mengembangkan sektor pelancongan yang boleh membangunkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat di Malaysia, China, Thailand dan Indonesia. Itu antara 8 resolusi dicapai pada Festival Antarabangsa Cheng Ho 2019 yang berlangsung di Melaka. Kesan peninggalan Laksamana Cheng Ho di negara terbabit turut akan dijadikan pakej pelancongan baru dengan menjadikan Melaka sebagai pusat pengembangan usaha berkenaan. Festival Antarabangsa Cheng Ho 2019 dari 14 hingga 16 November lalu dianjur Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersama Kerajaan Negeri Melaka menerusi Perbadanan Muzium Melaka Perzim. Ia turut mendapat kerjasama Persatuan Antarabangsa Jangha Singapura dan diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-614 pelayaran bersejarah Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jailani Khamis berkata, kerajaan negeri akan membawa masuk lebih banyak artifak kesan tinggalan Laksamana Cheng Ho dari China sebagai daya tarikan utama pelancongan di Melaka. Kita perlu ada satu mekanisme di mana artifak-artifak Cheng Ho ini atau Cheng Ho boleh dibawa ke Melaka ini sebagai Melaka sebagai nukleusnya. Dan pada masa yang sama, yang apa yang kita punyai, kita boleh buat replika dan bagi pada mereka. Dan saya tak galakkan dan saya mengutarakan satu bukan persaingan, tapi kita akan complement each other atau mendukung industri tourism atau pelancongan berasaskan Cheng Ho ini, Laksamana Cheng Ho ini. Jadi supaya semua kawasan ini menjadi satu laluan atau trail, Cheng Ho trail. Jadi kalau mereka nak tahu daripada China, dia pergi ke China dan melihat artifak dan museum Laksamana Cheng Ho, terus mungkin ke Indonesia, terus ke Melaka, Malaysia, terus ke Thailand dan terus ke Timur Tengah. Pengkaji sejarah dan ahli akademik berpendapat, China pada ketika itu memiliki sistem pertahanan yang kukuh termasuk tentera, senjata dan kapal. Bagaimanapun, China memilih untuk menjalin persahabatan bagi kemakmuran bersama dengan menghantar Laksamana Cheng Ho sebagai diplomatnya. Sebagai ketua angkatan armada yang cukup besar, menurut penelitian saya itu sampai ratusan kapal, 300 lebih kapal dengan jumlah hingga 300 ribu orang. Dibayangkan angkatan begitu besar, kalau mereka berniat untuk menjajah waktu itu sudah mungkin berlaku. Tetapi itulah suatu rahmat Allah, Cheng Ho sebagai tokoh Islam diutus oleh Maria J. China datang untuk membawa semangat persahabatan. Katanya misi diplomasi yang dilakukan Laksamana Cheng Ho memberi kesan signifikan terutama dalam perdagangan, kebudayaan serta penyebaran agama Islam di rantau ini.
Cheng Ho atau dikenali sebagai Zhang He, dilahirkan pada tahun 1371 di wilayah Yunan yang terletak di barat daya China. Beliau melakukan pelayaran dunia sebanyak 7 kali bermula dari tahun 1405 sehingga 1433 di bawah misi yang diarah oleh Maharaja China pada zaman dinasti Ming. Laporan antarabangsa. Tiga mangsa termasuk seorang penyerang maut dalam kejadian tembakan di luar sebuah gedung Walmart di Oklahoma, Amerika Syarikat. Ketua Polis Duncan Danny Ford berkata, insiden dipercayai tercetus akibat pertelingkahan domestik. Kejadian berlaku di kawasan letak tempat letak kereta gedung Walmart di Duncan pada jam 10 pagi waktu tempatan semalam. Seorang lelaki dan wanita ditemui mati di dalam sebuah kereta. Manakala mayat seorang lelaki dipercayai penembak ditemui berhampiran kereta berkenaan. Menurut saksi, penembak mendekati mangsa ketika mereka berada di dalam kenderaan dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Dia kemudian bertindak membunuh diri dengan menembak dirinya apabila seorang lagi lelaki dilaporkan mengeluarkan senjata api dan mencabar penembak itu. Menurut jurucakap Walmart, kakitangan gedung itu tidak terlibat dalam kejadian. Juga insiden tembakan kali ini di California. 5 sekeluarga maut manakala seorang kanak-kanak parah akibat ditembak di kediamannya di San Diego. Kejadian berlaku apabila seorang lelaki yang berang bertindak menembak isteri serta 3 orang anaknya sebelum menembak dirinya sendiri. Isteri suspek dan anaknya berusia 3 tahun maut di tempat kejadian. Manakala 2 lagi anaknya masing-masing berusia 5 tahun dan 11 tahun meninggal dunia di hospital. Sementara, seorang lagi anaknya berusia 9 tahun berada dalam keadaan kritikal. Kejadian berlaku sejurus mahkamah meluluskan permohonan isteri suspek yang melarang suaminya daripada mendekati dirinya. Amerika Syarikat bertindak mengubah pendiriannya berhubung penempatan haram Israel di Tebing Barat. Washington berpendapat pembinaan penempatan berkenaan tidak menyalahi undang-undang antarabangsa. After carefully studying all sides of the legal debate, this administration agrees with President Reagan. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. Ia sekaligus meletakkan pendirian Amerika Syarikat bertentangan dengan hampir kesemua negara termasuk resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sehingga kini dasar Amerika Syarikat berdasarkan pendapat undang-undang yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara pada 1978. Ia menyatakan penempatan yang dibina di wilayah Palestin yang ditawan oleh rejim Zionis sedekat sebelum itu bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Konvensyen Geneva keempat mengenai undang-undang perang secara jelas melarang pergerakan orang awam ke wilayah yang diduduki. Lebih 600,000 penatang haram Yahudi menetap di penempatan haram di Tebing Barat dan Timur Baitul Maqdis. Gambia akan membuka kesnya terhadap Myanmar di sebuah Mahkamah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bulan depan. Gambia akan meminta Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ membuat injunksi kecemasan bagi melindungi Rohingya. Kes Gambia di ICJ menuduh Myanmar melanggar Konvensyen Genosid PBB 1948 menerusi kempen kejam tentera menyasar minoriti Rohingya di Rakhine. ICJ dalam satu kenyataan berkata ia akan mengadakan pendengaran awam dalam kes itu antara 10 hingga 12 Disember. Peguam Gambia berkata ia mahu ICJ mengumumkan langkah kecemasan segera bagi melindungi Rohingya daripada bahaya akan datang. Kes itu akan menjadi cubaan pertama perundangan antarabangsa membawa Myanmar ke muka pengadilan berhubung dakwaan jenayah ke atas Rohingya. Sementara itu, Kumpulan Hak Asasi memfailkan satu tuntutan berasingan berkaitan Rohingya di Argentina. Bekas ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi antara beberapa pemimpin yang dinamakan dalam kes berhubung jenayah dilakukan terhadap masyarakat Islam Rohingya.
Kembali dalam segmen sukan. Aksi hangat menjelang pertemuan Malaysia menentang Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini pastinya dinanti seluruh peminat bola sepak tanah air. Lebih-lebih lagi selepas Harimau Malaya berjaya mengatasi skuad Garuda dengan kemenangan 3-2 di Gelora Bung Karno September lalu. Dari segi persediaan, nampaknya barisan kejurulatihan masih lagi menilai pemain-pemain yang bakal diturunkan berdepan Indonesia. Sesi latihan rasmi di gelanggang sebenar pertembungan malam ini, Stadium Nasional Bukit Jalil semalam, pasti dimanfaatkan untuk melihat siapakah dua pemain pengganti kepada Muhammad Syafiq Ahmad dan Matthew Davis yang menjalani penggantungan perlawanan. Selain itu, peranan penggempur utama juga masih menjadi teka-teki. Siapa yang dipertanggungjawabkan Tang Cheng Ho memandangkan hanya tinggal penyerang tunggal Nur Syahrul Idlan Talaha. Game dengan Indonesia ni, even kita main last game dia dengan dekat Jakarta itu kita menang 3-2 kan. Untuk saya, bagi saya lah kalau coach dia beri peluang siapa-siapa pun yang bermain ke sebelah serang utama, saya rasa boleh membawa satu kejayaan lah dengan prestasi pasukan sekarang. Sementara itu di kem Indonesia, keyakinan tersendiri dizahirkan untuk turun berdepan Malaysia malam ini. Tampil dalam sesi latihan rasmi sebelah petang semalam, barisan 22 pemain itu kelihatan fokus di sebalik peluang untuk melepasi peringkat kumpulan sudah pun tertutup sepenuhnya gara-gara gagal menguntit sebarang mata akibat tewas kesemua empat perlawanan kumpulan setakat ini. Sesi dikenalikan pemangku jurulatih Yeyen Tumena serta dua lagi pembantu. Selain barisan kejurulatihan, skuad Garuda juga merombak senarai pemain membabitkan separuh daripadanya. Dalam pada itu, pertembungan malam ini sememangnya mendapat sambutan hangat dengan kehadiran kira-kira 85,000 penyokong di Stadium Nasional Bukit Jalil seperti mana kali terakhir pada kempen separuh akhir dan akhir Piala AFF Suzuki tahun lalu. Kegairahan penyokong berhimpun memberikan sokongan padu semestinya mewujudkan satu lagi atmosfera luar biasa, tetapi dalam masa sama harus berjaga-jaga dan patuh mengikuti aspek keselamatan. Dalam kegairahan penyokong Harimau Malaya memberikan sokongan padu untuk menumbangkan Indonesia, aspek keselamatan juga perlu diambil berat. Peringatan awal ialah tidak menjual tiket yang diperuntukkan untuk penyokong Malaysia kepada pihak lawan bagi mengelakkan insiden tidak diingini seperti limpahan penyokong. Pemisahan kawasan juga diatur apabila penyokong pelawat dikhususkan di pintu E. Selain perlu memasuki stadium sebelum jam 4 petang bagi memudahkan kawalan, pertembungan Malaysia-Indonesia kali ini sememangnya ditunggu-tunggu ramai memandangkan penyokong kedua-duanya saling bersaing untuk bergelar siapa lebih handal. Kali ini lebih memuncak kerana skuad negara sudah merekod dua kemenangan berturut-turut mengalahkan pasukan kuat iaitu Tajikistan dan Thailand, sekaligus mengharapkan satu lagi kemenangan untuk diraihkan bersama-sama dengan penuh makna. Liga Bola Sepak Malaysia MFL meletakkan sasaran 5 tahun untuk menangani masalah kewangan semua pasukan bertanding dalam Liga Malaysia. Presidennya Dato' Ahmadin Muhammad Amin bagaimanapun berkata, sasaran itu mungkin berubah lebih cepat dari jangkaan jika semua pasukan mengambil serius program kawalan ekonomi ECP yang akan dilaksanakan bermula musim harapan. Kalau mereka mengikut ini, berbelanja mengikut ini dan dipantau oleh pihak pihak kita tentang perbelanjaan yang mereka akan gunakan, insyaAllah 0.1% perkara itu tak akan terjadi lagi. Tetapi itu adalah proses di mana sebelum mana-mana liga di dunia memberikan 5 tahun. Tapi kalau boleh, saya nak tahun depan perkara ini dah, kalau boleh secepat mungkin, masalah pembayaran gaji, EPF, income tax dan sebagainya, kalau boleh kita minimiskan. Tambah Datuk Hamidin, sekiranya masalah kewangan itu dapat diselesaikan lebih awal, MFL juga boleh memperluaskan ECP yang meliputi bidang lain antaranya peraturan pemilikan pemasaran dan kelab bermula 2021 sehingga 2024, selain melantik PricewaterhouseCoopers PwC untuk membangunkan peraturan ECP MFL. Antara peraturan itu adalah setiap pendapatan yang dianggarkan oleh kelab wajib dikontrakkan dalam 3 bentuk, iaitu pendapatan daripada penaja, grant kontrak daripada kerajaan dan sumbangan modal daripada pemilik klub, serta maksimum 70% jumlah pendapatan klub boleh dibelanjakan untuk gaji pasukan pertama, dan MFL tidak akan membenarkan pendaftaran baru dilakukan jika kos pasukan pertama klub melebihi had ditetapkan MFL.
Paparan sukan itu tadi mengakhiri berita TV9 tengah hari ini. Lagi perkembangan berita tempatan dan luar negara, semuanya jam 8 malam ini. Saya Ahmad Bar, Zainal Abidin, Assalamualaikum dan salam hormat.